Pada kita derita itu pada gagalnya peperasan, laparnya perut pada makanan, pada kita derita itu putusnya cinta pada kekasih penjaan, jauhnya ibu ayah dari dakapan. Pada kita derita itu habisnya duit dalam simpanan. Pada mereka rakyat terpaskin, derita itu apabila rumah kediaman dilanggar bulldozer, harta benda serba-serbi dirompak. Pada mereka derita itu maruah keluarga dipijak-pijak, anak isteri dicincar oleh manusia yang tidak berotak. Pada mereka derita itu adalah tanah air Islam diinjak-injak. Irama kita adalah suara Siti yang merdu. Irama kita adalah muzik rock yang bingit menggegarkan. Irama kita adalah suara nasyid yang mendayu-dayu. Irama mereka rakyat Palestin bunyi kereta kebal yang menghiasi setiap pagi, ketulan batu yang dicampak ke muka Yahudi. Irama mereka adalah dentuman bom yang tak pernah sunyi berbunyi. Sungguh sukar kita berada di tempat mereka. Kita masih tak sanggup menerima ujian sedemikian mereka. Berpisahnya kita dari keluarga cuma sementara. Berpisahnya mereka dengan ayah, ibu, isteri, anak, adik-beradik adalah buat selama-lamanya. Tangisnya kita di dunia adalah kerana gagalnya kita dalam ujian, putusnya cinta atau geramnya pada manusia. Tangisnya mereka di dunia kerana tidak dapat membunuh musuh-musuh Allah. Tangisnya mereka kerana gagalnya mereka menemui kesyahidan di sisi Allah. Rindu kita hanya bauan pada keluarga tercinta. Rindu kita pada kekayaan yang melempah ruah. Rindu kita pada umur yang panjang. Rindu kita agar keluarga kita lebih makmur membahagiakan. Tapi rindu mereka pada wangian syurga tertinggi. Rindu mereka pada syahid tanpa henti. Rindu mereka pada perjuangan, pada perjumpaan teragung dengan Ilahi Rabbul Izzati. Siapakah? Siapakah kita berbanding mereka? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.